Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, PT Gojek Tokopedia telah membantu UMKM dalam melakukan usahanya. Goto memajukan UMKM dengan integrasi layanan on-demand e-commerce dan finansial. Erlangga mengatakan Goto juga membantu onboarding UMKM digital. Dan di tahun 2022 sebanyak 20,76 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Menurutnya ekosistem Goto memberi dampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Tak hanya itu, berdasarkan studi LPM UI, ekosistem Goto juga telah meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui merchant dan seller sebesar 0,8% hingga 1,2% dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2022. Berkat capaian itu, Goto memberikan nilai tambah sebesar 349 triliun rupiah hingga 428 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional.